ayat tunggal dan ayat majmu'. Apakah perbezaan kedua-dua ayat tersebut? Ayat tunggal adalah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Senang kata, ayat tunggal ni ialah ayat yang ringkas. Contohnya seperti Ali bermain bola. Itu adalah ayat tunggal. Ali subjek, bermain bola adalah predikat. Apa pula dengan ayat majmuk? Ayat majmuk ialah gabungan dua ayat menjadi satu ayat. Contohnya seperti Ali bermain bola, Abu bermain bola, dua ayat. Kalau kita gabungkan menjadi Ali dan Abu bermain bola. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Abil Wael. Dan hari ini, kita akan melakukan aktiviti pada muka surat 2, buku aktiviti Bahasa Melayu, Jil 1, Tahun 3. Jadi, jom! Baiklah, hari ini kita akan melakukan aktiviti menulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Di sini kita akan dapati ada satu petikan dan juga ini yang perlu kita buat ni. Bawah ini ayat tunggal dan ayat majmuk. Dalam petikan ini kita diminta untuk mengenal pasti mana satu ayat tunggal, mana satu ayat majmuk. Okey, sebelum itu jom kita baca dahulu arahan dan juga petikan ini. Baca teks kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Sarapan berkhasiat. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Okay, ayat tunggal 1, 2, 3, 4. Ayat majmuk 1, 2, 3, 4. Jadi, kita kena cari 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk di dalam petikan ini. Baiklah, setelah kita baca petikan dan setelah kita tahu apa yang perlu kita buat, sekarang ini saya akan terangkan macam mana nak cari ayat tunggal dan ayat majmuk. Baiklah, sebenarnya untuk mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan ini, perkara pertama yang perlu kita tahu ialah kita kena tahu dalam ayat majmuk ada perkataan apa. Ayat majmuk ni kalau dia ada perkataan yang saya sebutkan nanti, yang saya akan tunjukkan nanti, maksudnya ayat tersebut adalah ayat majmuk. Kalau tak ada perkataan di dalam ayat tersebut, itu ialah ayat tunggal. Okey. Perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Okey. Dan atau tetapi sambil, kemudian, serta, malahan, manakala, yang, untuk, bahawa, dengan, ketika, kerana, jika, sehingga, sewaktu. Baiklah, kalau dalam ayat tersebut ada perkataan-perkataan yang telah saya nyatakan tadi, maksudnya ayat tersebut adalah ayat majmuk. Kalau tiada perkataan yang saya sebutkan tadi dalam ayat, itu adalah ayat tunggal. Baiklah. Jadi, untuk mencari ayat tunggal dan ayat majmuk ini, kita kena sediakan dua pensel warna yang berlainan ataupun boleh juga guna pensel satu, guna pensel warna satu lagi. Yang penting mesti berlainan warna. Baiklah, di sini saya akan gunakan warna merah dan juga warna hitam. Baiklah, saya cari dulu pen warna hitam. Saya tukarlah. Baiklah, di sini saya akan gunakan warna merah dan juga warna biru. Okey, warna merah ini untuk ayat majmuk, warna biru ini untuk ayat tunggal. Okey,
ayat ini, bagi Puan Sakinah, serapan yang bahsyat sangat penting untuk keluarganya. Terdapat satu perkataan iaitu yang. Ha, kalau ada yang, itu adalah ayat majmu'. Jadi kita gariskan semua ayat nombor satu. Ayat nombor satu adalah ayat majmu'. Okey. Seterusnya ayat kedua, beliau membuat lempeng kelapa. Ha, ayat kedua, beliau membuat lempeng kelapa. Ada tak perkataan yang boleh menggabungkan ayat? Tidak ada. Jadi kita akan tandakan dengan warna biru. Beliau membuat lempeng kelapa. Perenggan pertama ada satu ayat majmuk dan satu ayat tunggal. Okey, kita beralih kepada perenggan kedua. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Ha. Okey, Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Ada ke tak perkataan yang boleh menggabungkan ayat? Puan Sakinah bukan perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Menyediakan pun bukan, sambal pun bukan, ikan pun bukan, bilis pun bukan. Jadi ini adalah ayat tunggal. Okey, kita beralih kepada ayat seterusnya. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Ha, Encik Ismail, adakah perkataan yang boleh menggabungkan ayat? Tidak. Suka? Tidak. Makan pun tidak. Lempeng pun tidak. Kelapa pun tidak. Dengan? Ya, dengan adalah perkataan yang boleh menggabungkan ayat. Jadi, secara automatik, ayat ini adalah ayat majmu' sebab ada perkataan dengan ni. Okay, saya telah berikan contoh-contoh untuk ayat majmu' dan ayat tunggal. Jadi murid bolehlah cari lagi mana satu ayat tunggal dan ayat majmu'. Ingat, untuk mencari ayat ianya mesti dimulakan dengan huruf besar sampailah titik baru dikira sebagai ayat. Murid-murid tak boleh terus. Contoh, ada perkataan dan, terus gariskan dan. Itu bukan ayat, itu adalah perkataan. Kita kena ambil semua ayat, satu ayat tersebut. Barulah dikira sebagai ayat. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Jika anda rasakan video saya ini bermanfaat, anda boleh kongsikan di mana-mana media sosial. Ataupun, jika anda rasakan video saya ini ada kesilapan, saya mohon untuk tegur dan tuliskan di ruang komen apa yang salah dan apa yang betul, supaya ilmu yang baik ini kita boleh sebar-sebarkan. Saya Abdul Wael ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.